Hello guys, selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Dan sekarang ni kita berada di Tanah Lot, area Canggu. Tu depan tu ada temple. Tengok. So kita pergi ke sana. Ah, ni dia Tanah Lot. Aku ke shopping lah. Gila dah guys. Tengok ya, saya shopping sama. Gila ni si sempat ke Peking guys. Guys, shopping di Malaysia. No. Dah sama. Itu kan makai je. No shopping. Kan no shopping, just makan-makan. Kita pergi Bali ni nak makan guys, sebab tu kita repeat di sini sebab nak makan babi guling. Tengok baru cakap tadi. Kita datang sini memang nak makan guys. So ni, tengok. Terus rasa, makan. Rasa. Nak try kelapon. Kelapa. Okay, makan, jom. Agar-agar. Okay guys, ni dia punya namanya. Nama tak? Temple. Ni temple dia. Okay guys, ni temple dia. Kita tak masuk. Ni bola. Foto pemain Petra lagi. Ni guys, kalau syarat nak masuk. What is there? Kalau yang ada datang here ke, aku nak masuk. Harapkan sopan api right. So, kita tunggu kat luar aje. Okey pun dekat dah masuk kat dalam. Okay guys, kita nak masuk dekat tempel tengah. Tok, tok. Ya. Kita masuk. Intinya ke kiri. Kata mama. Oh, tu pintu depan dia. Okay guys, ni tempat dia. Air suci. Sini ular suci, sana air suci. Jadi saya tahulah. Tu bawa, boleh ambil dia. Tengok sana boleh ambil sana. Sana. Sana ambil air, minta air. Abang Abun suruh bagi dekat. Jom, jom. Jom. Itu air suci, kat sini ular suci. Kita tengok ular. Nak tengok ular dulu apa air suci dulu? Ular. Ular, jom. Ular suci ni maksudnya? Ular. Ular. Ular laut. Jadi macam donation, ada wang 10 ke atau wang lagi? Ular suci. Donation. Jom boleh masuk. Sini bang, bawa sini bang boleh. Abang sini dulu. Ini ada apa ni? Ini ular laut. Oh, ini nama ular. Ini ular. Kasihkan pinggang lebih dari ukuran. Sepinggang seorang pendeta dari kerajaan Majapahit beliau pernah mendang. Ini ular apa? Dari sana foto Pak. Pak boleh cerita sikit Pak tentang ini ular suci Pak. Saya nak try legenda yang ini Pak, bekas daripada ikan pinggangnya seorang pendeta. Dia kata pegang ular ni sambil berdoa. Dari kerajaan Bapak pinggang aja baik, beliau itu kerajaannya dulu runtuh, pernah runtuh kerajaannya pindah ke Bali. Di Bali dia tuh menyebarkan ajaran-ajaran agama Hindu, mendirikan tempat-tempat suci, lihat tempat buangkar belum ada bangunan Hindu, dia bersemedi di atas sana Pak. Di dalam persembedian itulah dia mengeluarkan ikat pinggangnya untuk menjaga dia, dijadikan ular untuk menjaga dia bersemedi dulu di sana, jangan ada orang mengganggu.
ada cabai tumbuhannya, ular itu digunakan Pak untuk penjagaan pulau dan alor. Turun temurun pun dia jina. Oh tidak patok dong. Bisa pegang Pak? Silahkan. Tidak apa-apa sambil doa. Sampaikan permohonannya. Semua anak, semua Pertama Tuhan. Banyak yang berhasil berdoa di sini. Ini namanya ular suci ya? Ya, jenisnya kan ular uling Pak. Ekornya zaman kerajaan ya? Kan kain uling yang terpopuler. Ini ular tidak menggigit ataupun tidak patok. Tadi bapaknya ada cerita lah tentang kisah ularnya. Kita ke next, kita ke air suci. Tidak lihat ular. Itu asalnya ular berbisa kan bang? Iya bang. Macam patok matilah. Ular paling berbisa dekat. Dekat laut. Dekat laut. Macam king cobra lah dia. Tapi bisanya lebih kuat ni. Ni lebih kuat. Bisa cepat bunuh orang. Dia satu tetes, satu patukan boleh bunuh 9 orang lah. Betul. Dewasa. Itu ular paling berbisa guys. So kita, berarti saya dah pegang ular paling berbisa di dunia. Kita ke air suci ni. Ini biasanya kat sini tu penuh. Ini rezeki abang bisa lalu sini lah. Air suci ni dia air tawar ke? Air tawar. Boleh minum, boleh basuh muka. Boleh apa Ratut? Sini bang. Ini masih buka. Boleh kira macam tu je. Boleh minum. Minum. Masuk muka minum. Okay, ni tanya tapi kita tak boleh naik ke atas guys, tak boleh masuk. Right? Kita just boleh kat sini saja, jadi kita tak boleh masuk. Kalau kita tengok dia. Bakal nampak ni manye. Sigo. Katanya boleh main drone tapi kena bayar. So kita pergi sana, pergi counter. Kita try pergi counter tu, tanya dia berapa bayar. Nanti kalau berpatutan kita main drone.
Kalau mahal pasal tak payah. Okay guys, kita dah tanya kaunter tadi. Dia kata nak main drone bayar RM500. Agak lumayan. Tapi tak apalah. Demi anda saya bayar untuk main drone. So stay tuned guys. Selamat menikmati guys. Eh, ramai orang kat sini. Nanti kita try mainkan drone.